Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridaka wal jannah wa na'udu bika min sakhatika wal nar. Allahumma innaka afuwan tuhibbul afwa fa'fu anna wa an walidina wa an jami'al muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin sallallahu ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Kita ulang balik ayat secara keseluruhan, makna perkaitan antara ayat 208 209 dengan 210. 208 ni menuntut kepada kita dari sudut dalaman kita ikut habis secara keseluruhan yang ditutup oleh Al-Quran. Qala Allah. Mana apa yang Allah tutup dalaman kita ni dalam Quran, semua kita kena ada dalam dalaman kita secara keseluruhan. Luaran kita ni dituntut untuk seperti Nabi. Sebab betul luaran kita adalah panduannya Nabi. Betul luaran kita tu, dia punya neraca dia Nabi. Betul dalaman kita, neraca dia Quran. Kita dituntut betul belaka dalaman, betul belaka luaran. Ambil belaka dalaman, ambil belaka luaran. Itu kafah. Kafah. Dan kita faham tuntutan ni takkan dapat disempurnakan melainkan dengan perjuangan mujahadah. Kan? Mujahadah ni terbahagi kepada dua golongan. Golongan yang kena ngajar habis. Hak bagian yang faham kena ngajar habis. Hak bagian yang mengaji kena ngajar habis. Betul tak? Kena ngajar habis, kena ngajar habis. Usaha untuk ngajar habis, usaha untuk ngajar habis ni, itulah yang dimaksudkan wa minan nasi man yashri nafsahu ibtigha'a mardhatillah. Tapi kalau setelah diturunkan Quran sebagai maksud kepada benarnya dalaman, setelah diutuskan Nabi sebagai menyatakan benar maksud benarnya luaran, tapi kita tergelincir lagi makna benar tu macam mana. Tergelincir lagi kita. Okey, apa? Tak jelas. Tak jelas. Bila tak jelas, tergelincir. Betul tak? Tergelincir. Silap. Silap ni berlaku kes tak jelas. Betul tak? Makna hak sepatutnya macam ni, kita buat macam ni. Kes tak jelas. Kita ingat ini makna ikut. Padahal makna ikut sebenarnya hak ni. Contoh tak? Fa'in zalal. Zalal ni makna tergelincir. Maka jika kamu tergelincir, kamu ni kita lah. Kita faham lah kenapa tergelincir. Kih tak ngaji habis. Min ba'lima, sesudah datang kepada kamu bayinat. Makna bayinat ni segala sesuatu yang dalam Quran menjelaskan secara jelas nyata gapa dia tuntutan dalaman kita ni. Tauhid jelas. Ngaji Quran habis ni memang jelas makna tauhid. Sebab apa? Quran ni jelas sangat. Lebih jelas daripada matahari lagi. Kita nak kata luaran kita benar ni Nabi. Jelas. Tak boleh nak tipu. Mana jelas. Nabi tunjuk dah secara jelas. Makna zahir benar atau salah. Sebab jelas ni Nabi. Kita pun tak jelas. Sebab kita tak mengajar hadis Nabi contoh. Fa'lamu, maka ketahuilah, annallaha azizun hakim. Allah ni maha perkasa. Perkasa di sini makna dia Allah boleh hukum selalu kat dunia. Kerana kamu buat benda yang tak jelas. Setelah diterang secara jelas. Tapi Allah tunggu tak hukum kat dunia. Bukan benda tak ada hukum. Allah tunggu mati nanti balas. Hakim. Aziz ni mana Allah boleh balas lalu. Tapi tak balas lagi, bagi peluang. Kan? Allah boleh, Allah berhak untuk balas on the spot. Tapi tak, kenapa? Sebab Allah bagi peluang kita. Sebab dia hakim. Hakim ni makna dia
dari sudut bijaksananya beri peluang kepada hamba untuk baiki. Bagi peluang lagi. Tapi bila mati tak baiki juga, kisah tak jelas, hana tak ngaji habis. Kita kena faham nak baiki dalaman berhajat kepada 1000 lebih ayat Quran. Dalaman kita kalau nak baiki berhajat kepada 1000 lebih ayat. Luaran kita nak baiki berhajat kepada 1000 lebih hadis. Mana hadis sahih yang tidak berulang-ulang, Maulana kata 1000 lebih. Meh-meh Quran sama sama jumlah Quran. 1000 Quran lebih untuk menjelaskan betul dalaman. Mana betul tu lawan tu? 1000 lebih ayat, 30 juzuk ni ada 1000 lebih ayat untuk menjelaskan makna betul dalaman. Hadis berapa kita kena ngaji? 1000 lebih hadis untuk menjelaskan pada betul luaran. Tapi tak betul lagi dan tak mati lagi. Allah azizun. Mana Allah boleh hukum selalu, tapi Allah tahu hukum lalu peluang kita. Sampai kita mengaji, kita berubah betul, bebas kes. Tapi tak betul juga. Mati kenalah azab yang menanti. Na'udzubillah min dzalik. Jadi yang tidak ada usaha untuk menyerupakan dalaman dan luaran dalam konteks mengaji. Nak masuk surga tapi tak, usaha tu tak ada. Nak tu ada. Nanti ayat lepas ni tak boleh tahu nak nak belaka. Tapi nak saja tak boleh. Dia kena ada usaha. Ayat-ayat lepas ni, muka surat lepas ni. Jadi nak kena campur dengan usaha. Tapi kalau nak tak campur dengan usaha, makna dia ayat 2010. Mereka yang tak jelas kerana kisah tak mengaji, lalu perbuatan dalam mereka bercampur dengan hak betul dengan tak betul, syirik. Luaran mereka pun campur hak betul dengan tak betul. Maka tidaklah mereka menunggu. Hal yang duruna, tidaklah mereka ni menunggu. Sepatutnya mereka melakukan perubahan tapi duk tunggu. Tunggu apa ni? Tunggu azab. Sepatutnya mereka gi ngaji. Atau usah untuk merubah keadaan mereka di akhirat. Usah untuk ubah. Maka Allah bantu. Sebab Allah nak sangat kita, kita selamat. Kita tak usah. Tak gi ngaji. Tak gi ngaji untuk ubah keadaan kita tak betul kepada betul ni. Dengan cara mengaji ni. Hal yang buruna. Tidaklah mereka menunggu. Illa melainkan datang kepada mereka Allah. Untuk azab mereka. Ayyatiyahumallah. Datang kepada mereka Allah. Untuk azab mereka. Ini selepas tiupan sangkakala yang kedua, iaitu hari penghisaban. Waktu semua malaikat turun untuk menyaksikan manusia-manusia ini dihisap oleh Allah. Fi ghulalin, di bawah naungan minal ghamam, awan. Ini berlaku. Wal malaikah, dan para malaikat. Pada waktu itu semua apa tu akan hadir dalam mahkamah. Malaikat akan hadir, Allah sebagai hakim, dan kita sebagai yang akan di apa, dibicarakan. Wa qudiyal amr, wani, padahal telah diputuskan bagi orang yang tidak sempurna dalaman dia, tak sempurna luaran dia, tak seperti mana yang dituntut. Mana dalaman ni kita mesti keseluruhan seperti Quran. Luaran mesti keseluruhan seperti Nabi. Tak dapat kita tunai sebab kita tak mengaji contoh. Jadi kita nampak macam betul dah. Tiba-tiba tak betul. Maka Allah kata, padahal telah diputuskan siapa-siapa yang bawa mati jenis lagu ni, jenis tak betul ni, campur dengan betul tak betul ni, tak, sebab tak jelas, telah diputuskan, tak ubah dah, telah diputuskan mereka ni akan kena azab Allah. Jadi ayat atas ni kita kena kaitkan. Ayat ni.
Jadi makna dia apa dia? Mengaji ni barang sunat ke barang wajib? Wajib asal kalau juga. Kan? Untuk usaha untuk bebas kita daripada ancaman ni wajib. Maka tidak boleh dapat lepas pada ancaman ni melainkan mengaji. Maka tuntutan mengaji tu jadi wajib. Bukan sunat dah ni, wajib ni. Sebab kita kata, kita tak pernah baca buku ni. Kan? Penulis tu kena. Tapi baca buku, buku dia tak pernah. Buku ni tak pernah. Tapi apa yang penulis tu kata, kita kita faham serupa. Logik tak? Ha, kita kita terima berlaku. Kita serupa berlaku apa dia faham. Tapi tak ada baca. Tak ada baca apa penulis tu. Kenal penulis tu. Kan? Tapi apa yang dia kata, kita kita terima berlaku. Boleh terima tak? Biasanya, mestilah kita baca yang kita kata lagu tu. Ni kita tak baca, tak faham. Kan? Bila dah baca, faham baru kita, ha, kita setuju apa dia kata. Betul tak? Sebab kita baca dah, kita setuju belakang apa dia kata. Tapi, hak ni kita boleh kenal. Baca dah, tapi kita setuju, setuju belakang dia kata apa. Tak baca. Mana boleh lagu tu? Tak logik. Mesti baca dulu. Baru kita kata apa? Kata, ha, kita kita terima belakang. Apa dia kata? Kita kita terima belakang. Kenapa? Kita baca dah. Itu makna iman. Kan? Dan kepada Allah lah dikembalikan segala urusan perkara. Dan kepada Allah lah dikembalikan segala urusan. Makna dia, okay, hari raya esok, hak berlaku, hak Allah nak. Hak Allah telah tetapkan. Tak boleh lah berlaku hak seperti kita nak, tak ada lah. Hari raya esok, berlaku sebab Allah nak. Kat dunia ni boleh berlaku. Kan? Hak kita nak sebahagian, hak Allah nak sebahagian. Kat akhirat tak ada. Hak bahagian kita tak ada. Semua hak, hak Allah berlaku. Kan? Hak dunia ni berlaku dua keadaan. Satu hak kita nak. Satu hak kita tak nak. Maknanya boleh berlaku dua-dua. Tapi akhirat tak. Akhirat semua hak telah Allah tetapkan. Ayat seterusnya, Allah nak beritahu, Bani Israel aku tu juga, pencemur juga. Jelah dah, ni Musa, kan. Mana Nabi Nabi mereka tu, perbuatan jelah dah. Taurah jelah dah, sudut dalaman. Mana kalau mereka ni dalaman, betul seperti Taurah, luaran betul seperti Nabi mereka, maka mereka selamat. Mereka, kih mereka tukar. Mana mereka ni, tidak menghargai nikmat Allah. Kan? Allah beritahu dah cara jelas akidah betul lagu ni Quran. Allah beritahu dah amalan betul seperti ni Nabi. Tapi mereka buat lagu lain. Mu tak tak apa nak gagah mana. Mu tengok Bani Israel. Tanya Bani Israel macam mana? Sal Bani Israel. Sal Bani Israel. Tanyalah Bani Israel. Sebab Bani Israel dah 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 buat lagu ni dah. Sumpah umat Muhammad lah kita ni sebagai ibrah. Mu nak lagu tu juga ke? Dah jelas turun tentang Taurah dalaman, tak ikut seperti apa Taurah nak. Dah jelas secara luaran Nabi mereka beritahu, tak ikut hak Nabi, hak Nabi mereka tetapkan. Oh banyak kami datangkan kepada mereka min ayatin bayyinah, dari tanda-tanda yang jelas nyata. Ayatin ni boleh dua konteks. Dalam konteks ayat ini makna dia ayat. Dalam konteks tanda-tanda kebesaran, konteks lain. Tanda kudrat, konteks lain. Boleh. Makna menyokong bahawa apa yang datang kepada mereka ni, makna sepatutnya membawa hati mereka kepada beriman kepada apa yang Allah kehendaki. Sepatutnya lah. Tak berlaku kan? Jadi waman, tak kira siapa. Waman ni, Bani Israel ke, kita ke, yubaddil ni'mat Allah. Menukar ni'mat Allah. Dan konteks apa dah? Ayat sebelum. Konteks apa? Kita cara dalaman nak tahu betul lagu mana? Jelah, Quran. Ngaji Quran, tahu selalu. Oh, betul lagu. Ni betul, dalaman. Luaran, Nabi. Tapi kita tak hargai Quran, tak hargai Nabi. Waman yubaddil ni'mat Allah min ba'lima. Dari sesudah. Ja'atsu, datang kepadanya. Makna nikmat yang paling besar bagi kita, makna segala daripada Allah nikmat belaka. Tapi yang paling besar nikmat luar asbab-asbab, apa dia? Wahyu. Tak tak?
Nikmat ada dua, lu asbab dan asbab. Dalam asbab ni nikmat sihat, nikmat makan, nikmat tidur. Nikmat luar asbab, nikmat Al-Quran untuk betul dalaman, nikmat Nabi untuk betul luaran. Tanda menghargai ngaji, biar faham belaka. Apa Quran kata? Itu makna menghargai Quran. Makna menghargai Nabi, ngaji biar faham belaka hak Nabi nak. Hak Nabi suruh kita ikut buat. Tapi kita hak Quran kita tak cuba untuk faham, Nabi tak cuba untuk kita faham, menghayati, maka fa innallaha syadidul iqab. Maka yang menanti dia apabila kembali ke rahmatullah ialah azab Allah yang sangat keras. Ini kita kena yakin. Mana kalau kita tak ada usaha, biar serupa hak dalaman ni serupa hak Allah, luaran serupa hak Nabi, maka yang menanti adalah azab yang sangat keras. Sebab tidak menghargai, sebenar-benar menghargai. Lepas tu jadi satu kesamaran. Kesamaran ni jadi tak jelas, syubhat. Menyebabkan kita jadi, entah saya ngaji ke? Nak ngaji dah tak saya ngaji. Asal nak ngaji, tak saya ngaji. Kenapa? Tengok orang tu tak ngaji mana pun, tapi hidup dia senang. Kita hak ngaji ni, susah pula. Contohlah contoh. Tengok kita buat hukum betul ni luaran. Kita tengok hukum baik ni luaran. Tengok luaran. Dia ni tengok tak mengaji mana pun, hidup. Kan? Standard tu ya. Kita ni, kalau salah mesti Allah azab kita. Mesti jadi susah. Ni kita tak mengaji, tengok. Biasa je, mana tak salah. Kalau salah turunlah azab kita. Banyak orang kecap lagu ni. Tak betul lagu tu. Dia tengok betul tu konteks luaran. Nak tengok betul ni kena rujuk pada wahyu, bukan luaran. Keadaan menggunakan hujah betul tu keadaan. Bukannya wahyu, keadaan guna hujah betul. Ini dalam Quran kita tahu. Banyak orang yang tersasar tak mengaji wahyu ni, dia buat guna hujah betul ni keadaan luaran. Allah jawab dalam ayat ni. Zuyina. Kenapa orang yang tak betul tu malah hidup senang? Adakah mana betul? Tak mana betul. Orang yang hidup dalam keadaan betul, senang ada. Orang hidup tak betul, senang ada. Orang hidup betul, susah ada. Orang hidup betul, susah ada. Mana? Yang betul ni senang ada, tak senang ada. Betul tak? Orang yang betul, yang tak betul ni senang ada. Orang betul senang ada. Kan? Orang betul susah ada. Orang tak betul susah ada. Jadi bagaimana susah senang jadi hujah? Tak ada hujah lagu ni. Sebab Allah buat belaka. Ada tak orang betul senang? Ada. Ada tak orang tak betul senang? Ada. Ada tak orang betul susah? Ada. Ada tak orang tak betul susah? Ada. Ada. Maka mana boleh jadi nilai? Senang tu hujah betul. Sebab ada berlaku. Cuma Allah lebih tahu, dijadikan indah. Zuyina lilladina kafaru. Orang yang ingkar. Lagi kafir lagi. Ingkar lagi kafir lagi. Ingkar. Dalam konteks kafir, kafir lagi. Ingkar dalam konteks kafir lagi. Al-hayatul dunia. Kehidupan dunia. Jadi dia tengok dia tu indah, dia pandang hina kepada orang yang betul. Sebab zahir tengok susah. Dia hidup tak betul. Kan? Lepas tu hidup senang. Dia tengok orang hidup ikut Nabi dan ikut Nabi ni para sahabat. Betul tapi susah. Dia pandang rendah. Wayaskharuna. Atas sebab Allah buat bentuk dia tu indah. Dalam keadaan dia ni kufur kepada Allah. Kan? Menjadikan dia. Wayaskharuna minal ladina amanu. Dan dia memandang rendah kepada orang-orang yang beriman. Sebab dia hukum zahir. Dia tengok ikut Nabi ni susah belaka. Betul lah ke mana? Dia kata kalau betul mesti senang. Macam dia. Dia buat andaian dia.
Kalau betul mesti senang macam dia. Kan? Sebab Allah ni kaya. Takkan buat hak kekasih dia kat susah belakang. Mesti buat senang. Ada otak dia. Itu hujah siapa tu? Hujah wahyu ke hujah dia? Hujah dia bukan hujah wahyu. Banyak orang buat hujah lagu tu. Jadi tengok orang yang ikut wahyu ni susah belakang. Dia kata tak betul. Sebab apa? Sebab hujah dia zahir. Susah. Kalau betul mesti senang. Dia kata. Itu ujian saja. Bukan nilai. Ujian. Senang ujian. Susah ujian. Dia bukan neraca. Dia bukan salah. Kan? Senang tak salah. Tapi dia bukan nilai. Susah tak salah juga. Kan? Senang tak salah. Susah tak salah. Tapi hak salah ialah lupa Allah. Kan? Dia keadaan-keadaan ni. Kita mengaji. Keadaan-keadaan ni soalan-soalan. Soalan tu nilai tak soalan? Belum nilai lagi. Soalan perasa. Tak nilai lagi. Jawab dengan betul baru nilai. Jadi keadaan senang, susah, sakit, sihat tu keadaan. Soalan. Bukan jawapan lagi. Jawapan yang betul ialah campur amrullah. Bila campur Allah, betul. Setiap keadaan ni, ujian. Dia tak salah. Dia bukan nilai. Tak apa. Tak salah. Kaya tak salah. Miskin tak salah. Sihat tak salah. Sakit tak salah. Yang salah, sihat lupa Allah. Sakit lupa Allah. Senang lupa Allah. Susah lupa Allah. Tapi setiap keadaan campur amrullah. Betul. Baik. Sakit campur amrullah. Tak pada Allah. Baik. Sihat campur. Setiap campur amrullah baik. Setiap tolak amrullah. Apa nak amrullah? Perintah Allah. Tak baik. Keadaan tak apa. Apa-apa. Tapi mesti campur amrullah. Kalau sihat, senang, campur amrullah, syukur. Baik. Susah, campur amrullah. Sabar. Baik. Nanti kita ngaji ni. Walladzina taqaw fawqahum yaumal qiyamah. Orang yang bertakwa. Jadi, bukan masalah senang dia. Bukan masalah susah dia. Bukan masalah sakit dia. Bukan masalah dia dengan Tuhan. Apa? Takut Tuhan ke tak? Tu. Inilah dia. Fauqahum yaumal qiyamah. Di atas mereka pada hari kiamat. Di atas mereka pada hari kiamat. Rezeki dunia ni bukan salah, tapi Allah bagi belaka. Bila Allah bagi belaka ni, kau tiap hadiah, satu kelas dapat belaka. Tapi satu jenis hadiah ni, seorang tu dapat. Mana lebih special? Seorang tu dapat ke atau semua dapat belaka? Hadiah-hadiah ni. Hak seorang tu dapat lah. Hak dapat belaka ni tak salah. Tapi bukan special. Tapi bukan salah. Tapi bukan hak special. Bukan hak Tuhan tuntut. Hak Tuhan nak. Yang menentukan keselamatan di akhirat. Tapi bukan salah. Lepas tu kata, Wallahu yarzuqu man yasha'. Kenapa kita senang? Ya Allah bagi belaka. Allah memberi rezeki orang yang dikehendaki. Bighairi hisabin, tanpa hitung. Maknanya dunia ni Allah bagi belaka. Ada orang beriman senang. Ada orang beriman susah. Ada orang kafir senang. Ada orang kafir susah. Allah bagi belaka bukan kerana benda tu bernilai tak. Dan tapi bukan salah. Jangan tengok nilai tang senang susah tu. Tengoklah nilai tu tang ikut perintah Allah ke tak. Hak tu nilai sebenar. Dengar ni. Dia kena faham istilah amrullah ahwar. Amrullah ni perintah Allah. Setiap perintah Allah ada keadaan-keadaan. Setiap keadaan-keadaan ada perintah Allah. Itu kena dia mikir sikit. Tapi tak payah pun. Contoh tak? Kita mengaji ni perintah Allah tak? Setiap perintah Allah ada keadaan-keadaan. Kenapa dia? Mengantuk. Ustaz terlebih waktu. Itu ujian keadaan. Dengan mengantuk, tak faham. Setiap keadaan ada perintah Allah pula. Tak faham. Daripada perintah Allah. Perintah Allah. Istiqamah. Sebab tu kita kena faham. Setiap keadaan ada perintah Allah. Setiap perintah Allah ada keadaan. Nampus pusing. Contoh-contoh mengaji. Mana faham? Mudah. Perintah Allah mengaji. Ada tak ujian keadaan? Di sebalik mengaji ada? Lepas tu di sebalik keadaan tu ada tak perintah Allah? Ada. Tak faham. Campur. Bersabar. Campur istiqamah. Campur ngaji lagi.
Mudah tak? Nampak simple, tapi kita pun tak faham dulu. Istilah Amrullah Ahwal ni barang mudah ya. Tapi tak faham kita. Ini kita, kita nak kata kita ni. Allah, benda penting. Tak faham. Kan? Contoh kita boleh nampak lagi dalam Quran Allah beritahu. Banyak Allah beritahu mesti konteks tu. Allah memerintahkan Bani Israel menghidupkan hari Sabtu. Itu Amrullah. Tak? Tapi di sebalik perintah tu ada nak ujian keadaan? Ada ikan banyak. Kan? Jadi ujian keadaan tu ada dalam perintah Allah? Ada. Tetap dalam keadaan menunaikan perintah Allah. Tak boleh hari Sabtu ni kita buat benda lain. Nampak tak? Jadi di, dalam Amrullah ada keadaan. Dalam keadaan ada Amrullah. Betul lah betul. Kanan nas. Dahulu manusia ni pernah umat yang satu dalam tauhid. Bila ni? Pertama, zaman Nabi Adam. Daripada Adam diturun ke bumi sampai Adam wafat ni tidak ada syirik di muka bumi. Qabil tu, Qabil tu dia ni kesalahan jenayah bunuh orang. Bukan kesalahan akidah lagi. Dia ada sebut beberapa waktu dalam dalam tafsir dalam pandangan sahabat mana beberapa waktu sampai 10 kurun kalau tak silap makna dia tak kisahlah berapa kurun tapi mana barulah berlaku syirik. Lepas Nabi Adam wafat baru berlaku syirik. Makna dia masa Adam hidup ni tak syirik lagi. Bila Nabi Adam meninggal syirik berlaku iaitu zaman Nabi Nuh. Jadi syirik berlaku pertama kali di bumi bila? Zaman Nabi Nuh. Kan? Lepas tu, bila berlaku banjir besar, segala syirik di muka bumi ni habis berlaku. Tinggal orang yang beriman dalam kapal tu saja. Kan? Dalam apa tu dalam kapal ni umat Nabi Nuh ni terdiri daripada anak cucu dia. Siapa dia? Tiga anak dia. Sam, Ham, Yafid. Sam ni keturunan Arab dan Eropah. Ham, Afrika. Yafid ni Asia. Ha, kita berlaku ni. Jadi kita ni sebenarnya adalah keturunan dalam kapal tu. Tok kita dalam kapal tu. Sebab banjir ni, berlaku banjir ni, tenggelam berlaku. Tenggelam berlaku. Hak selamat dalam kapal tu saja. Jadi kita ni bin siapa? Tok kita siapa? Bukan bin Adam dia. Bin Nuh. Tuan Nabi kita tu. Bin Nuh. Semua kita bin Nuh lah tu. Cuma bawah apa? Yafid. Kalau Eropah, Sam. Walau Allah kata Sam dengan Sam, anda tak tahu. Anda tak tahu. Tapi orang-orang waktu Amerika selalu digelar mereka dia apa? Sam kan? Sam. Ha. Tak tahu. Sam dengan Sam tak tahu. Abang ada kata tak. Tapi Afrika Ham. H-A-M. Kalau Asia, Yafid. Dia empat anak seorang tenggelam. Tiga orang dalam kapal. Dan tiga keturunan ni lah bertebaran di muka bumi. Kan? Termasuk kita. Jadi kita ni duduk dalam kapal tu. Tok kita ni tauhid. Asal tok kita dalam kapal tu tauhid. Tok kita Nabi. Bukan Nabi Adam, Nabi Nuh. Pendapat yang kuat. Biasa kita sandarkan Adam ni tak? Tok kita bin Nuh. Tok kita ni. Kita ni semua bin Nuh. Semua kita berlakon. Bawah saluran bawah jalur Yafid. Tapi bila berlaku bisikan syaitan, syirik semula. Atas rahmat Allah, faba'asallahu an-nabiyyin. Allah utus Nabi untuk mengembalikan daripada syirik kepada tauhid. Lepas tu orang yang bersedia untuk tukar pahaman syirik kepada tauhid. Mubashirina. Allah beri berita gembira. Tukar dalamannya. Bebas kes. Daripada dalaman yang syirik kepada tauhid. Allah beri berita gembira. Mati masuk syurga.
Lepas tu yang tafsir ubah fahaman daripada syirik kepada tauhid, mundirina, memberi peringatan. Wa anzala, Allah turun kan bersama mereka nabi ni kitab, hitam putih. Nak beritahu standard agama benar ni ada hitam putih. Kitab ni tulis katabah, tulis tulisan. Mana standardnya agama kita ni jelas ada tulisan. Tulisan yang menyatakan tauhid lagu mana? Ni. Kan? Syirik lagu mana? Ni. Jadi kita jelas. Mana teks tu ada. Mana kita tak ada jenis andaian. Kali tak ada. Mu kata tauhid? Macam mana tauhid? Macam Quran kata. Seperti mana Quran kata? Mana tauhid tu tauhid. Tak kita faham. Perbuatan kita jelas nabi. Sebagaimana nabi buat, hak tu kita faham hak betul. Kan? Seperti nabi betul. Menyalahkan nabi tak betul. Nampak jelas. Nabi itu sebagai sandaran, betul. Dalaman Quran jelas. Kan? Bil haq ni kata Imam Ar-Razi li izharil haq, untuk mendahirkan kebenaran. Kita ni nak dahirkan benar mana salah mana. Sudut dalaman kita dan sudut luaran kita. Untuk menetapkan, memutuskan bainan nas, memutuskan di antara manusia tentang apa yang ikhtalafu fi, mereka berselisih padanya. Jadi sebab tu bila kita berselisih dalam konteks dalaman, rujuk Quran. Bila kita berselisih konteks luaran, rujuk nabi. Itu panduan. Simple. Kan? Dalaman kalau kita jadi macam berselisih, rujuk Quran. Quran ni sebagai panduan, nilaian mana betul dalaman kita ni. Hak Quran kata kalau tak serupa Quran betul, tak serupa Quran nak tak betul. Luaran kita serupa dengan nabi betul, tak serupa nabi tak betul. Mudah. Wa makhtalafa fihi, dan tidaklah berselisih padanya. Tidaklah berselisih padanya. Kan? Bila kita menjadi orang yang tahu, wajib kita mengajar kepada orang yang tak tahu. Betul tak? Patutnya tak berlaku selisih ni. Tapi bila kita tahu tak mengajar hak betul. Kita tahu kita ni ada kitab kita, tak mengajar hak betul. Kita menyembunyikan fakta. Bila kita menyembunyikan fakta atau fakta duniawi, Allah akan masuk sifat dengki. Kepada orang yang telus seperti nabi ni. Nabi ni telus. Dia ajar belaka, dia ajar secara telus. Apa Quran kata, lagu tu lah dia kata. Apa nabi kata, begitulah dia kata. Telus. Tak ada kepentingan apa-apa. Tapi orang yang tidak telus ni, Allah akan masukkan sifat dengki kepada orang yang telus ni. Tu lazim berlaku. Wa makhtalafa fihi, tidaklah mereka berselisih padanya illa, melainkan alladina, orang-orang yang utuhu, mereka yang telah diberinya min ba'lima, dari sesudah ja'at humul bayinat, datang kepada mereka keterangan yang jelas. Mana hak Allah kata jelas, hak Nabi kata jelas. Tapi kalau kita ni jenis jaja hak bukan Allah, hak bukan nabi, hak kita, maka Allah masukkan dengki ke kita. Tu ujian bagi orang yang tak telus dalam mengajar, kan. Baghyan bainahum, dengki di antara mereka. Kenapa Yahudi dengki? Sebab dia ada kitab tapi dia tak ngajar habis hak Taurah kata. Maka Allah masukkan dia tu dengki ke nabi. Tapi ada di antara kita dia telus buat belaka, ikut belaka hak Taurah kata. Tak masuk dengki. Contoh Abdullah bin Salam, tak ada dengki. Datang mandi mudah terima. Sebab dia telus dengan Taurah, maka Allah buat hati dia mudah terima nabi. Kita kalau tak telus dengan kebenaran, Allah al-masukkan sebab dengki. Jadi dalam konteks mengajar ni, hak ni yang bahaya. Waktu kita nak buang sebab dengki ni, kita kena, yang ada masuk dengki dalam ni, pada orang-orang yang berjuang betul ni, ialah kita kena mengajar belaka. Tidaklah masuk dengki gitu.
dalam perselisihan tu Allah beri hidayah kepada orang yang telus dalam nak cari kebenaran. Ketelusan dalam mencari kebenaran ni bukan zahir, bukan bentuk zahir. Kita tengok orang ni macam kuat dia nak mencari kebenaran, nampak gaya tak? Tapi bila beritahu benar-benar, kadang-kadang dia hak kuat tentang. Tengok kawan ni, tengok macam jahil, macam tak apa nampak kan. Nampak macam bebas cara hidup dia. Tapi bila sebut benar-benar, mudah tinggal, mudah ikut. Kita mencari dah sebenar. Jadi bukan bentuk zahir. Benda tak nampak. Waktu kita jangan hukum, kadang-kadang bentuk kita tak, yang kita duk rasa lagu ni, lagu lain. Duk rasa lagu ni, lagu lain. Tengok kawan ni, kan? Nampak macam sebaliknya. Dia dulu-dulu ikut. Tengok kawan ni, nampak macam semua ni ikut. Dia, bila kita beritahu, dia mula tentang. Jadi, tidak boleh kita hukum zahir. Dia boleh berlaku. Itu adalah satu ilmu bagi kita. Maknanya dalam agama ni tak sangka. Orang yang nak ikut kita tak sangka, orang yang tolak pun kita tak sangka. Jadi bagi kita yang penting kita ajak berlakulah. Hak tentang pun tak mesti tentang selama-lamanya, belum tentu, kadang-kadang mungkin dia akhirnya dia ikut kan. Maknanya tapi tugas kita ni penting ialah kita mengajar. Itu urusan Tuhan. Kita ajar barang betul. Orang nak terima atau terima tu, itu ujian kita dan urusan Allah. Kita kena ajar betul. Gitu kaedah. Tak perlu kita hukum. Dan kita jangan tengok zahir. Tak tentu. Memang kadang-kadang tengok dia ni, kan? Baru je nak beri, tapi mudah terima. So, hati ni telus dalam cari. Hak kawan ni tengok macam sungguh dah. Tapi tak setuju. Padahal jelas benda ni. Contoh tak? Di dalamnya minal haqqi. Apa tadi sebelum ni? Tentang apa yang mereka perselisihkan. Di dalamnya dari kebenaran dengan izinnya. Mana dalam orang duk tolak ni akan ada orang terima. Tapi kalau kita tak mengajar, contoh Nabi dah. Nabi tak ajar Quran. Kan? Lagi bahaya. Memang kalau ajar ni ada dua puak, satu hak yang terima, hak terima Nabi, hak tolak Nabi. Tapi kalau tak ajar Rasul, lepas tu kalau kita mengajar ni mesti ada dua keadaan. Mesti ada hak menerima, mesti ada hak tolak. Tapi kalau tak ajar Rasul lagi bahaya. Hak tolak pun tak tahu lagi, satu hari mungkin dia terima. Tapi kalau tak ajar Rasul, dengan kita bahaya. Wallahu yahdi man yasha. Allah beri petunjuk orang yang dia kehendaki. Jadi mu, hai Nabi, tugas kamu bukan nak menilai seseorang. Tugas kamu mengajar saja. Bahagian orang terima tak terima tu serah ke Tuhan. Kadang-kadang zahir tengok macam tak apa nak terima mana. Hak tu pun Allah terima. Hak yang kita fikir nak tolak, hak terima, hak tu awal tolak. Lepas tu yang tolak 20 tahun, tiba-tiba terima pula. Dalam 70 orang mati. Hak lain semua terima. Hak tentang Nabi asal 2000. Kan? 70 mati perang Badar. Lepas tu, selain daripada tu, akhirnya beriman. Kan? Beriman dengan Nabi. Wallahu yahdi man yasha ila siratin mustaqim. Allah memberi petunjuk orang yang dia kehendaki ke jalan yang lurus. Jadi siapa-siapa ni bukan urusanmu. Jangan hukum zahir. Belum tentu. Belum tentu. Kadang-kadang tak sangka. Orang lagu ni mudah terima. Orang lagu ni, tolak pula. Jadi bukan urusanmu. Siapa yang nak terima, siapa nak tolak. Ajar saja. Lepas tu 214. Nak beritahu tentang nak ke syurga, tak akan masuk ke syurga. Nak saja. Nak ke syurga tu ada, tapi tak nak usaha. Takkan ada nama kita kalau nak saja. Dia kena campur dengan usaha. Kau dia mujahadah. Am hasibatum, apakah kamu mengira kamu akan masuk syurga sebab mu nak masuk syurga gitu. Sebagai tambah sebab keh undak nak saja. Nak syurga, nak usaha tak sahih.
nak saja. Kan? Tidak mau mujahadah. Kan? Padahal orang dulu dapat masuk syurga campur nak dengan mujahadah. Baru mereka ke syurga. Mu nak ke syurga, tak usah mujahadah. Tak usah. Jadi mujahadah ada dua jenis. Satu mujahadah dalam konteks susah diri sendiri untuk susah diri kita untuk senang diri kita di akhirat. Diri kita. Susah diri kita untuk menyenangkan diri kita di akhirat. Contoh mengaji. Tahap yang kedua ialah susah dunia kita untuk akhirat orang lain. Mengajar. Susah dunia kita untuk akhirat kita. Mengaji. Susah dunia kita untuk akhirat orang lain. Mengajar. Walamma ya'tikum. Padahal belum lagi datang kepada kamu. Matalul ladina khalau min qablikum. Seperti orang-orang yang terdahulu dari kamu. Mereka bermujahadah. Dalam mujahadah itu berat, kan? Diberi ujian-ujian yang berat. Sebab nak beritahu sifat mujahadah ni, nak tahu kita betul-betul tak ada sifat mujahadah, mesti ada, mesti ujian itulah. Ujian itulah yang menentukan kita ni ada sifat mujahadah. Betul ke kita ni ada sifat mujahadah? Tanpa ujian. Sebab ujian itulah yang menentukan bahawa kita ni ada sifat mujahadah. Masat humul baksa. Menimpa mereka malapetaka luaran. Baksa ni malapetaka luaran. Darak malapetaka dalaman. Luaran ni apa? Tak ada duit, contoh. Dalaman sakit, contoh. Kena pukul jasmani. Wazul zilu. Dan digoncangkan. 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 Mana ujiannya menggoncangkan. Hatta sehingga bukan orang berimannya. Nabi pun berkata. Nabi yang bersama mereka pun terdetik dalaman berkata. Yaqulur rasul walladina amanu ma'ahu. Berkata rasul mereka dan orang-orang yang bersamanya. Bersama rasul itu. Mata nasrullah. Bilakah datangnya pertolongan Allah. Jadi makna dia nak beritahu kita dalam konteks syurga ni bukan nak saja, dia kena ada mujahadah juga. Kalau nak saja tak ada nama kita. Bila mujahadah ada harapan. Bila ada mujahadah mana ada harapan. Sebab mujahadah itulah sebagai alamat kepada ada harapan. Ala ketahuilah. Sesungguhnya nasrullahi qarib. Sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat. Sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat. Asal sebelum zakat ni ada dua jenis. Zakat waktu di Mekah dengan zakat waktu di Madinah. Beza tu kan. Mana sebelum Islam berkembang di Madinah, mana bentuk Mekah lagu lain. Ni mana sebelum apa tu zakat dengan nisab kan. Sebelum tu zakat ada bentuk pada ada lebih harta je jadi zakat. Kita kena infak. Tapi bila hak tu dimasukkan datang bentuk zakat yang kedua nisab, maka perubahan bentuk zakat. Jadi hak ni jadi mana sedekah. Bukan mana zakat lagi. Sebab makna yang kedua dah ada. Jadi hak yang pertama asal zakat ni jadi mana sedekah. Yas'alunaka madza yunfiqun. Mereka bertanya kepada engkau tentang apakah yang hendak diinfakkan. Dalam konteks asal zakat. Tapi telah dimasukkan makna sedekah. Makna lebih harta. Kita isteri lepas dah, anak lepas dah, hak jaga anak kita lepas dah, lepas tu ada lebih. Kat siapa yang patut dapat? Kat siapa yang patut bagi? Cool katakanlah. Kalau ada lebih harta, kalau konteks kita lah ni, konteks sedekah, bukan ada zakat ni, konteks kita sedekah.
ma'anfaqtu, apa yang kamu infakkan min khairin, dari kebaikan. Hak mana-mana aku kena fikirlah. Mak ayahmu kalau berhajat, mak ayahmu dia berhajat, kontek dia ni berhajat sangat, keperluan dia kan. Falil walidain, falil walidain, mak ayah, mak ayah. Sebab mak ayah ni dia dua keadaan, sama ada berhajat atau tak berhajat. Kalau isteri, isteri mesti berhajat sama sebab dia bawah kita, sebab dia ada kontak lain kan. Berhajat sama, anak berhajat sama, mak ayah, mak ayah ni dia keadaan, dua keadaan, kadang-kadang berhajat, kadang-kadang tak berhajat. Betul tak? Bila berhajat ha, dia falil walidain. Lepas tu wal aqrabin, kerabat. Dia dah start dah. Kerabat atau mak ayah tu. Ada beradik. Lepas tu kerabat dua. Ada beradik atau sepupu. Kerabat. Lepas tu wal yatim. Anak yatim. Anak yatim, anak yatim yang miskin. Wal masakin. Dan orang-orang miskin. Wabnis sabil. Dan orang-orang yang sangkut di perjalanan. Jadi kena faham ayat ni. Asal konteks zakat. Mana zaman pemula Islam ni makna lebih apa tu, lebihan harta tu kena kena taklik, dia kena kalau ada lebih ya kena bagi, kena lepas. Dia tak boleh fikir dia saja. Konteks wajib. Tapi bila bila hukum zakat hak sebenar diturun Madinah berdasarkan nisab, mana hak ni bawah makna zakat, makna sedekah. Wa ma taf'alu min khairin, apa yang kamu lakukan dari kebajikan, fa inna allaha bihi alim, maka sungguhnya Allah maha mengetahui. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahumma salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridaka wal jannah wa na'udhu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna wa an walidina wa an jami'al muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi sallam. Walhamdulillahirabbil alamin.